Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku kaum muslimin rahimahullah, ada sebuah kata mutiara yang sangat menarik, laisalnit liman labisal jadid walakinnal nit liman takwahu yasid. Yang namanya Idul Fitri bukanlah untuk orang-orang yang bajunya baru, tetapi Idul Fitri adalah untuk orang-orang yang takwanya bertambah. Saudaraku kaum muslimin, saat ini masih pandemi COVID. Sudah pada tempatnya, sudah seharusnya kita untuk menjaga diri dari kerumunan, menjaga diri untuk tidak berjubel-jubel di pusat perbelanjaan, di toko-toko, di pasar-pasar, di mall-mall, sekedar beli baju baru. Kita harus kembali pada inti Idul Fitri tersebut, yakni apa? Ketakwaan, keimanan yang pertama. Kita harus memperjuangkan itu, harus membayangkan itu. Kita senantiasa ikhtiar agar ketakwaan, ketaatan kita bertambah, kepedulian sosial kita bertambah. Idul Fitri tidaklah harus pakai baju baru, tidaklah harus menyiapkan makanan sehat. Yang harus kita persiapkan, yang harus kita ikhtiarkan adalah ketaatan yang bertambah. Ingat saudaraku, sekali lagi, ini masih pandemi COVID. COVID-19 masih mengancam kita. Kita ikhtiar bersama-sama untuk mencegah penyebaran COVID yang tidak terkendali. Caranya satu tadi, hindari kerumunan, kita tidak ikut berjubel-jubel di pusat perbelanjaan. Jaga jarak, ingat 3M, dan baginya di peraturan, tolong jangan mudik. Silaturahim tetap terjaga, bisa lewat media sosial yang ada. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.